Wow. Ya, masih di teras sore dan sekarang kita kedatangan. Halo, wow. Mas Andri, apa kabar? Mas Suki. Ya. Mas Andri. Ya. Wah, Suki Andri. Ini tadi yang aku cerita ada yang kriuk-kriuk. Oh, ini ya. Kriuk-kriuk. Ya. Oke, Mas Andri, bisa diceritakan nih. Kriuk-kriuk ini apa nih? Kita chicken skin, premium chicken skin lah ya kita. Okay. Ya. Berarti ayam ya? Ayam. Kulit so, ayam. Kulit ayam. Soalnya dari jauh kayak jamur gitu. Ya. Hampir sama, Bu. Ya, terus, skinny. Terus, namanya ya. Skinny ya? Skinny. Iya, betul. Ya. Kenapa diambil skinny? Skinny itu sebenarnya itu adalah kata-kata ambigu sih ya. Jadi chicken skin itu kan kita sebutnya skin gitu ya. Dan skinny itu kurus gitu. Okay. Jadi anggapannya asumsinya itu kayak dengan premium chicken skin ini orang makan nggak gemuk gitu. Oh. Ya ide lucunya sih itu. Gitu. Iya benar. Kan banyak orang yang bilang aja makan kulit nanti takutnya gemuk. Iya. Seperti itu. Makanya. Benar. Ini ada berapa varian nih untuk rasa kali ya, Bu? Iya, rasanya. Rasa sebenarnya kita di depan kita sekarang ada 7 rasa ya. 7 rasa. Tapi kita di skin itu kita bagi jadi 2 tipe. Jadi ada yang wet sauce. Hmm. Sama yang tabur ya. Sepatu yang putih, wet sauce. Bukan. Wet sauce ya. Oh, jadi kita itu pride, kita bikin semua sauce ini handmade, and homemade sauces semuanya. Dan untuk dry sauce-nya itu kita bring nostalgic value. Jadi dari 3 rasa ini, kita ada rasa mie goreng, kita ada rasa mie kremes yang dari zaman dulu. Mie goreng ada? Mie goreng ada. Iya. Oh. Yang rasa mie goreng yang mana, Mas? Rasa mie goreng yang ini. Yang ini ya? Iya. Jadi langsung dicobain ya? Iya. Goreng, Bu. Kalau ini rasa apa? Itu rasa Thai, lime, and chili. Jadi dia ada asam dan pedesnya. Oke. Okay. Yes. Dan yang ini? Itu kayak mie kremes zaman dulu. Oke. Okay. Yeah. Dan ini di sini ada 4 sausnya nih? Iya, 4 saus. Ini 4 signature sauce kita. Nih? Oke, ini kita ada namanya Nam Kwok. Nam Kwok itu adalah saus dari Thailand. Oh, oke. Okay. Itu jadi ada fish sauce-nya, jadi ada asam, ada manis, ada pedas ya. Oke. Okay. Terus kita ini ada namban. Okay, namban itu seperti sweet mayonnaise tapi lebih manis. Hmm. Itu ada curry-nya, ada telur putihnya. Oke. Okay. Terus ini kita ada soy and garlic demi-glace. Demi-glace itu seperti kita ngomong kasar seperti teriyaki deh ya. Hmm. Teriyaki okay. Sauce. Dan ini ada sriracha and mayo. Sriracha mayo itu seperti chili mayo, tapi kita instead of using normal chili sauce, kita pakai sriracha. Sriracha itu chili sauce yang aslinya sebenarnya dibikinnya di Amerika, tapi dia udah bikin pabrik sekarang di Asia. Wow, jadi yeah. Agak pedes-pedes. Pedes tapi ada asemnya. Ini gers banget loh ini. Gers banget ya. Yeah, coba gris, ya, aku mau cobain yang ini. Wow. Yeah. Yang yeah. Mie zaman dulu ya. Iya. Yeah. Di zaman dulu. Ini pemilihan dari kulit mie ayam ini, pemilihan dari kulit ayamnya sendiri mungkin khusus sendiri kah atau mungkin bagaimana sih? Sorry, kenapa? Pemilihan dari kulit ayamnya sendiri. Ya emang kita sortir sih ya. Kita sortir, yeah. Kita nggak bisa pakai dari seluruh ayam itu, kita nggak bisa pakai semuanya. Seperti dari bagian leher atau bagian kaki itu kita, emang kita tidak pakai. Oh. Makanya emang kita sortir by hand semua sebelum kita goreng. Jadinya renyahnya bisa dapat seperti ini. Makanya kita sebutnya premium chicken skin. Skin. Oh. Enak. Enak loh. Thank you, thank you. Udah cocok gitu ya. Iya, dia bisa dicobain juga. Wow. Mantap. Dan ini buat cemilan bisa, pakai nasi juga enak loh. Pakai nasi enak banget, Bu. Yeah. Waduh. Ya tentu, kita juga menawarkan additional juga, ekstra ada tambahan nasi dan salad gitu. Oh. Untuk additional. Sebenarnya paling enak itu makannya pakai green papaya salad. Hmm. Jadi kayak papaya hijau salad gitu ya. Oh. Iya, okay. Itu jadi kan ini crispy-nya. Dan itu yang freshness-nya kita taruh di salad. Hmm. Untuk harganya sendiri nih, Mas, mulai dari berapa nih harganya? Kita starting price itu Rp25.000. Rp25.000? Iya. Murah loh. Murah. Plus sausnya juga? Plus saus. Dan sausnya ini bisa milih yang mana aja maunya? Bisa pilih mana aja, either mau yang dry atau yang wet. Oke. Iya. Untuk penjualannya sendiri, udah ada toko sendiri atau masih online? Kita masih online pun belum, kita hanya bazar to bazar untuk sekarang. Karena kita, actually kita baru launching. Umur segini baru sekitar 2,5 bulan. 2 bulan? Oh, ini baru banget. Baru banget. Baru banget. Iya. Wow. Wow.
Ini untuk kulit ayamnya sendiri pilihan kah atau? Tadi udah saya tanya, Bu. Oh, udah ya. Tadi tuh enggak konsen, jadi aku pas tadi mau makan. Pas makan tuh langsung ngebleng ya. Oh, ngebleng langsung. Wah, rasanya kemana-mana. Ini Mas berdua kayak yang production mungkin ada orang. Sebenarnya kita ada partner kita lagi, kita sekitar berlima teman-teman. Berlima ya. Iya. Wow. Cowok semua itu? Cowok semua. Romantis banget. Tapi ada media sosialnya gak sih? Kita ada. Kita di mana? Instagram. Di mana? Instagramnya? Kita di skinny_indo. Oke. Okay. Okay. Jadi bisa langsung dicek ya di sana, komplit yes, ya? Komplit dan kita mau yang next eventnya, kita akan next locationnya untuk bazar dimanapun kita akan selalu update. Tapi di kalau misalkan pemirsa di rumah mau pesan online itu bisa nggak sih? Sekarang belum bisa. Kita belum bisa, ya? Kita masih planning sih. Kita masih planning itu. Jadi memang kedepannya itu memang kita akan membuat offline store-nya ya. Tapi ya untuk kita mencari nama dulu, makanya kita sekarang ini hanya bazar to bazar aja gitu. Jadi untuk pemirsa di rumah yang penasaran banget, bisa langsung aja dicek Instagramnya. Benar, benar. Supaya benar. Tahu nanti untuk bazar nextnya di mana. Gitu ya. Dan untuk masalah pemasangan bisa dikatakan berarti masih dalam progres ya. Yes. Untuk pemasangan sendiri. Dan ini terjangkau banget loh, 25.000. 25.000, wah. Bisa langsung dimakan buat cemilan atau pakai nasi. Enak banget. Mungkin saya lagi lapar kali ya. Dan kenapa sih maksudnya memilih kulit gitu? Kulit ayam gitu. Kulit ayam. Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak kulit atau buaya gitu? Kenapa nggak sama ayam-ayamnya gitu? Yeah, yeah. Daging ayamnya. Dulu itu kan kayak semua orang itu suka kali ya sama kulit ayam ya. Benar. Cuman sekarang nyarinya kan makin susah. Susah. Ya. Susah. Dan kita ketemu nyarinya pun kan masih susah lah intinya, makanya kita atau sekarang bikin sendiri ya. Iya, atau bikin sendiri. Benar-benar. Makanya sekarang kita, oke deh kita coba jalanin. Kita coba jalanin bazar to bazar, kayaknya orang minatnya masih ada, tapi nyarinya susah. Iya, gitu. Benar. Gitu. Kita pasti mulai idenya sih dari situ ya. Okay. Masuknya ini bertahan berapa lama nih untuk kulitnya sendiri? Kalau sebenarnya itu kulitnya itu ya paling enak itu setelah di serve itu langsung dimakan. Langsung gitu. Dimakan ya? Iya, makanya itu kenapa kita belum menyediakan yang jasa-jasa menggunakan online gitu. Ya karena itu, karena kita mau orang menikmati itu masih hangat, masih garing, makanya ya. Makanya ya lebih enak itu datang ke bazar langsung cobain di sana. Boleh gak sih satu lagi? Apa tuh? Untuk resepnya sendiri dapat mana nih? Dong. Sebenarnya saya hobi makan dan hobi masak. Okay. Jadi ini semua kita bikin sendiri, semua kita bikin, semua kita tes. Racik semua. Racik semua. Dan ini nggak ada pakai namanya. Even mayonesnya pun kita nggak beli, kita bikin mayones base mayonesnya. Wow. Gila banget masnya. Banget ya, langsung dibikin pakai tangan seperti itu. Wow. Oke, terima kasih Mas sudah main-main ke sini. Terima kasih. Mas thank you. Terima kasih. Semoga usahanya sukses selalu. Amin. Thank you. Dan buat pemirsa, kita masih punya banyak sekali berita terupdate. Iya, benar. Tentu jangan kalian tetap di Terasore.